Oke, balik lagi di channel Ocel Kitchen. Kali ini saya bakal masak tumis sayur oyong ala Chinese food. Bagaimana cara masaknya? Langsung aja. Di sini saya siapkan 1 kilo sayur oyong atau gambas. Di daerah kalian ini namanya sayur apa ya? Oyong atau gambas ya. Kemudian bumbunya di sini saya pakai 1 sendok makan minyak wijen, garam secukupnya, penyedap rasa, 6 siung bawang putih, kemudian 1/4 udang kupas ya. Langsung ke prosesnya. Nah, cara ngupas sayur oyong yang belum tahu gimana caranya? Ini ada garis kayak gini nih, harus kita kupas menggunakan pisau karena ini bagian kerasnya nih ya. Yang garis-garis kayak gini nih harus dibuang. Bagi yang udah tahu bisa di skip. Kemudian kita potong jadi 2 supaya lebih mudah dan kita belah. Nih, dilihat ya, ini kan ada biji-bijinya. Biji-bijinya bisa dibuang. Tuh. Untuk bagian yang muda, mungkin bijinya juga nggak terlalu tebal, itu bisa langsung dipotong aja, jadi tanpa dibuang. Langsung deh dipotong, jangan terlalu tipis ya, nanti bakal hancur. Nih. Jadi bagian hijau-hijaunya masih ada supaya nanti tidak mudah hancur. Nah, ini sayur gambasnya yang sudah dipotong-potong, sudah dicuci. Kemudian tahap berikutnya kita geprek dan cincang, potong kecil-kecil bawang putihnya. Kemudian dipotong-potong aja ya. Nah, ini sudah disiapkan minyak. Minyaknya sudah mulai panas. Masukkan bawang putih cincangnya ya. Kita tumis sampai warnanya kecoklatan. Masakan Chinese itu memang bumbunya sangat simpel, sangat sederhana, tapi rasanya enak banget. Jadi nggak perlu bumbu medok-medok gitu. Sambil menunggu warna kecoklatan, ini tadi saya menggunakan minyak wijen merek Li Kum Ki. Tuh, kalau misalnya yang mau beli minyak wijen seperti ini ya. Ada beberapa merek lain, jadi bisa pilih mau yang mana sesuai selera aja. Nah, ini warnanya sudah mulai kecoklatan. Kemudian kita masukkan udang kupasnya. Dimasukkan lagi sayur oyongnya. Kemudian menyusul bumbunya, bumbu penyedap rasa, garam, dan tidak lupa minyak wijen. Bagi yang suka pedas bisa ditambah lada bubuk atau diulekin lada bisa, atau mau menggunakan cabai juga bisa. Kita tunggu sampai matang. Oke, ini ya, ini sudah matang.
gambasnya sudah empuk, bisa dikonsumsi. Ini mengeluarkan air, kenapa? Karena tadi kan habis dicuci, nggak ditiriskan, jadi langsung keluar air. Jadi untuk yang suka ada airnya kayak gini, boleh aja langsung diangkat ya. Disajikan dulu. Nah, ini dia hasil dari masak tumis sayur oyong spesial ala-ala Chinese food. Selamat mencoba. Jangan lupa untuk dibantu like, subscribe, and comment. Bye.